Yo, what up, Rikidaw? Balik lagi bersama saya, Agus Siregar, tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas 6 kombinasi skill karakter Free Fire terbaik buat shotgun charger booster guys. Nah, di sini shotgun charger booster itu di nerf ya cuy. Nah, buat kalian semua yang pastinya ingin charger booster one hit ya cuy, kalian bisa gunakan 6 kombinasi skill karakter ini cuy. Karena shotgun charger booster di nerf dari range-nya dan damage-nya cuy. Jadi nggak bisa one hit. Kalau kalian pakai skill karakter ini, kalian bisa one hit ya cuy ya. Oke. Sebelum ke videonya, jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu ya guys ya, lonceng nyalain, di like juga jangan lupa, di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke guys, langsung kita ke pembahasannya, let's go. Kombinasi skill karakter yang pertama yaitu Chrono, Kelly, Hayato, BBA. Kombinasi skill karakter ini cocok sekali buat kalian semua para player charger booster yang ingin satu hit atau one hit ya cuy. Kenapa? Karena di sini kalian menggunakan Chrono ya cuy. Chrono itu ibarat kalian ketika ngecharge-nya itu miss, kalian bisa gunakan Chrono untuk pelindung kalian ataupun untuk memancing si musuh agar maju ke dalam Chrono dan kalian ngecharger atau ngecharge lalu kalian melepaskan. Di situ biasanya one hit karena jaraknya sungguh dekat cuy. Nah, di sini saya memadukan dengan Kelly ya cuy agar larinya cepat dan juga ketika ngecharge itu agak sedikit ya kayak bisa lari gitu guys. Nah, di sini juga saya gunain yang namanya DBA agar akurasinya itu ditambah 35% dan di kecepatan saat mau menembak ya menggunakan analog di situ ada 15% guys. Jadi ketika ngecharge itu agak sedikit ya mantul juga guys dengan akurasinya dan dengan kecepatannya. Dan ditambah Hayato ketika kalian terkurang atau berkurang darahnya, di situ ada penetrasi armor 10% guys. Jadi ketika kalian menggunakan charger booster itu bakalan lebih menarik lagi dan juga pastinya ketika musuh menggunakan face di situ bakalan tertembus juga guys karena menggunakan Hayato. Kombinasi skill karakter yang kedua yaitu Alok, Kelly, Caroline, Wolfra. Kombinasi skill ini cocok sekali buat kalian semua para player charger booster ya cuy dan pastinya ingin one hit ya cuy. Di sini sebenarnya kalian itu menggunakan Alok untuk menambahkan kecepatan dan pastinya ketika ngeras lebih oke lagi dan ditambah Kelly juga dan Caroline ya cuy. Jadi ketika kalian yang namanya menggunakan charger booster di situ bakalan menambahkan kecepatan dan pastinya ketepatan ya cuy. Dan di sini saya nambahin Wolfra agar damage dari charger booster itu meningkat ya cuy. Karena di sini sudah di nerf, jadi saya gunakan Wolfra untuk menambahkan damage dari segi charger boosternya. Akan tetapi kalian harus mengekill dulu agar ditonton banyak orang guys. Jadi semakin banyak kill kalian, semakin besar damage pula dengan Wolfra-nya guys. Kombinasi skill karakter yang ketiga yaitu Caroline, Kelly, Wolfra, Hayato. Kombinasi ini cocok sekali buat kalian semua player-player gratisan ya cuy. Yang gak punya Alok, gak punya Chrono, kalian gak kawat. Jangan khawatir ya cuy, karena kombinasi ini cocok sekali buat player shotgun charger booster yang pengen satu hit atau one hit ya cuy. Nah, kenapa bang bisa kok? Nah, bisa guys, karena ada Wolfra dan Hayato penambah damage dan pastinya Hayato ya cuy itu pengurang ataupun ya kayak mengurangi face-nya lebih mantap atau penetrasi armor guys. Nah, di sini juga saya padukan dengan Caroline agar kecepatan kalian ketika menggunakan yang namanya charger booster atau memegangnya di situ akan lebih cepat dan bisa mengejar musuh ketika musuhnya itu lari atau kabur guys. Jadi semisal kalian ngecharge si musuhnya itu tiba-tiba ke belakang atau lari, di situ kalian bisa menambahkan kecepatan dari shotgunnya juga guys. Jadi otomatis kalian bisa gunakan kombinasi skill karakter yang ketiga ini buat player-player yang gak punya Alok dan yang namanya Chrono. Kombinasi skill karakter yang keempat yaitu Chrono, Kelly, Hayato, Wolfra. Nah, kombinasi skill karakter ini cocok sekali buat kalian semua yang pengen full damage dengan menggunakan Chrono guys. Kenapa? Karena di sini ada Wolfra dan Hayato guys. Sekali lagi itu penambah damage dan ketika musuh pakai face juga kalian bakalan menambahkan penetrasi armor guys. Jadi ya kalian bakalan lebih enak sekali buat full damage ya guys. Di sini
pastinya ya cuy ya, buat yang namanya Crono itu menurutku ya, kebanyakan player sekarang ataupun pro player itu menggunakan Crono agar yang namanya melindungi kalian, ataupun kalian bisa memancing si musuh ketika kalian menggunakan charger booster guys. Jadi kayak kombinasi ini menurutku full damage dan pastinya akan memberikan shotgun charger booster one hit, dan pastinya kalian bakalan lebih mantap lagi buat pakai charger boosternya guys. Kombinasi skill karakter yang kelima yaitu Alok, Kelly, Wolfra, Hayato. Nah di sini sekali lagi ya cuy, kenapa ada Wolfra dan Hayato? Disitulah pastinya yang namanya shotgun charger booster itu lebih diunggulkan, karena ya memang shotgun ini ya cuy cocok sekali buat kalian semua yang pastinya pengen full damage ya, karena di nerf ya kalian harus benar-benar menggunakan skill karakternya guys. Karena di sini skinnya itu nggak ada yang nambahin damage, cuma nambahin range dan pastinya akurasi, di situ belum kurang untuk yang namanya damage dari shotgun charger booster. Jadi kalian bisa gunakan kombinasi yang keempat ini buat player yang pastinya ingin kecepatan dan ketepatan kalian itu diunggulkan guys. Tapi ya guys, saya menurut saya di kombinasi skill karakter kelima ini kalian itu lebih ke mainnya agar ya lincah kayak gitu guys. Kalau gak lincah mungkin lebih baik kalian gunain Crono guys, agar kalian terbantu ketika kalah guys. Kombinasi skill karakter yang terakhir ya cuy, kombinasinya itu Caroline, DBE, Wolfra, dan Hayato. Kombinasi ini cocok sekali buat kalian semua player shotgun ataupun shotgun charger booster ya cuy, karena di sini kombinasinya udah lengkap atau udah paket lengkap, ini full damage sekali cuy. Dan juga di sini kalian tidak perlu khawatir aim kalian miss karena ada DBE juga, dan pastinya ya guys di sini DBE menambahkan akurasi cuy. Jadi jangan khawatir ketika kalian menggunakan kombinasi skill karakter yang keenam cuy. Oke, menurut kalian gimana? Komentar di bawah. Kalian pilih yang mana?